Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you always fine, healthy, and happy. Oke, kali ini kita akan belajar bahasa Inggris Unit 5, Cool Clothes. Tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, sudah siap berdoa? Before we study, let's pray together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Semoga ilmunya bisa lebih berkah, bisa lebih bermanfaat. Oke, kali ini kita akan belajar unit 5. Kalian silahkan persiapkan bukunya yang student book. Ya, betul, yang seperti ini ada di halaman 78. Oke, di sana terdapat beberapa vocabulary. Kalian nanti perhatikan dan ucapkan setelah gambar-gambar berikut ini. Sudah siap? Gloves. Gloves. A skirt. A skirt. A jacket. A jacket. A dress. A dress. Pants. Pants. Socks. Socks. A shirt. A shirt. Shoes. Shoes. Sudah mendengarkan vocabulary dan sudah ditirukan? Ya, tolong kalian nanti hafalkan ya. Jangan sampai lupa. Kali ini kita akan bernyanyi bersama. Kalian bisa buka halaman 78, 78 and 79. Lagunya didengarkan setelah ini. Ready, let's sing a song. Okay, Anna, I like songs. What song is it? Well, Freddie, today we're learning about clothes. So I'll sing a song about clothes. Yippee! A song about clothes! Are you ready for my song? Good, then I'll start.
pelajaran bahasa Inggrisnya sudah selesai. Cukup itu saja. Kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Next kita akan bertemu lagi untuk menyambung pelajaran unit 5 ini. Baiklah, Miss cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang salah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.